Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang ke-55 untuk hashtag 99 hari video live challenge. Dan tajuk kita hari ini ialah perkara yang perlu dibuat sebelum Facebook Ads dan Google AdWords. Selamat datang, saya ucapkan kepada anda semua yang join saya punya Facebook live ataupun rakaman video saya. Di mana saja anda tengok video ni, sama ada dekat saya punya YouTube channel ataupun dekat saya punya Facebook page, tolong share, tolong komen you punya rakan di bawah, tag dia orang dan pastikan dia orang dapat tengok video ini. Kerana perkara penting ni akan menjimatkan masa anda dan duit anda selama berbulan-bulan dan beribu-ribu ringgit. Kenapa? Sebab perlunya anda tahu perkara asas fundamental cara marketing sebenar. Apa dia? Okey, kita berbalik kepada Facebook Ads dan marketing. Kita tahu apabila sampai satu masa orang cakap Facebook Ads sangat diperlukan pada saat ini. Semua orang kena buat Facebook Ads, semua orang kena buat Google AdWords. Tetapi adakah betul bisnes anda tu ataupun servis anda, produk anda memang perlukan Facebook Ads sahaja ataupun perlukan Google AdWords sahaja? Jadi hari ini saya nak sebutkan perlu ataupun tidak dan mana satu yang anda perlu lakukan. Jadi perkara ini sebelum saya mulakan lebih panjang bercerita dan saya explain tentang perkara ini, perkara wajib sebelum Facebook Ads dan Google AdWords, saya nak minta jasa baik anda supaya anda sendiri berikan manfaat kepada orang lain selain daripada saya. Berikan manfaat, tolong share video ni, tolong kongsikan kepada seramai mungkin manusia, kepada grup-grup orang lain yang buat bisnes dalam komuniti anda, dalam you punya grup bisnes anda, sama ada anda dropship ataupun founder bisnes. Tolong share video ni kerana anda takkan tahu sampai bilakah saya akan biarkan video ini stay dalam saya punya Facebook page. Sebab ini adalah pesanan yang amat penting bagi semua orang yang buat bisnes di luar sana. Sama ada anda buat Facebook buat bisnes offline ataupun online. Okay, saya sendiri dah share. Jadi sekarang tugas anda, tolong lakukan. Ambil masa dalam 2-3 saat je. Tekan share, button share kat bawah tu. Senang je. And then pergi dekat saya punya YouTube channel. Kalau tengok dekat YouTube rakaman ni, tolong juga ambil share link tu, berikan kepada you punya team, kepada you punya team bawahan ataupun team atasan yang perlu wajib tengok video live ni. Saya sarankan kepada anda pakat-pakat share video live saya ni ataupun video rakaman saya ni. Terima kasih saya ucapkan kepada sesiapa yang dah lakukan apa yang saya minta. Saya hargai apa yang anda lakukan. Semoga apa yang anda lakukan ni dapat anda sendiri dapat rezeki melimpah ruah. Okey. Perkara yang wajib dilakukan sebelum buat Facebook Ads dan Google AdWords ialah anda sendiri kena berbalik kepada kenal pelanggan pertama. Bagaimana nak kenal pelanggan? You kena check balik you punya 3P. Apa itu? Bila kita nak kenal pelanggan, you tengok dalam bidang mana yang you stay. Okay, you kena buat research balik, kenal pelanggan. Pelanggan you ni berumur berapa? Duduk di mana? Apa dia orang punya masalah? Sebab bila kita buat bisnes, kita sebenarnya tak nak shop sendiri. Okay, kita tak nak shop sendiri. Kita sebenarnya bila buat bisnes, kita memberikan solution. Kita adalah solution provider kepada orang lain. Okay, kita adalah solution provider kepada orang lain. Dan kita menyelesaikan orang punya masalah. Jadi apa solution yang kita selesaikan tu? Yang masalah yang kita selesaikan tu? Okay, saya tengah tengok saya punya smartphone untuk share. Okay dah. Alright. So sekarang tugas anda untuk share video ni. Pertama sekali, kenal pelanggan. Bila you kenal pelanggan, siapa you punya pelanggan, maknanya you tahu umur dia berapa. Let's say you jual produk kecantikan, produk kecantikan tu di pasaran sekarang terlampau banyak. Ataupun anda menjual nasi lemak, atau anda berniaga restoran, anda jual ais, air blended. You kena tahu di mana. Pertama sekali, siapa you punya pelanggan. Adakah penduduk di sekitar, contoh Melaka, di sekitar Kuala Lumpur,
you kena tahu siapa pelanggan. Kenal pelanggan pertama sekali. Bila dah kenal pelanggan, adakah you punya pelanggan ni high net, maksudnya berpendapatan tinggi? Adakah you punya pelanggan ni pelanggan biasa? Adakah you punya pelanggan semua yang baru ada anak? Contoh you jual produk baby. Ataupun you punya pelanggan ni ada masalah penyakit tertentu. Contoh penyakit kanser, diabetik, ataupun orang yang menurunkan berat badan. Jadi you kena kenal pelanggan. Siapa you punya pelanggan? Pertama sekali, perkara wajib sebelum you buat Facebook Ads dan Google AdWords. Bukan terus buat Facebook Ads dan Google AdWords semata-mata. Benda ini akan menjimatkan duit anda dan masa anda. Okey, ini adalah fundamental cara marketing sebenar. Siapa? Yang kedua, yang kedua, di mana mereka? Okey. Di mana mereka? Di mana mereka melepak? Anak saya. Yang kedua ialah apa umpan? Sorry. Ya, bukan di mana. Apa umpan yang digunakan? Apa umpan yang nak digunakan? Apa umpan yang digunakan untuk menarik perhatian kita punya pelanggan tu? Siapa pelanggan kita? Jadi jika dia mempunyai masalah tertentu yang kita nak selesaikan, kita kena bercakap untuk menyelesaikan masalah itu. Maknanya kita bantu dia untuk selesaikan masalah itu utama sekali. Contoh, kita bagi tips, kita bagi saranan, idea, dan kita buat blog post. Perasan tak? Kita sebenarnya selalu buat content. Contoh, saya buat kalau you buat Facebook Live, you buat blog post, you buat posting yang buatkan orang berminat untuk membeli, itu adalah content. Dan itu adalah you punya umpan. Dan umpan tu kena menarik minat mereka. You punya copywriting sendiri. Sebab setiap apa yang you sebutkan, itu akan menarik minat daripada segi hot button mereka, daripada segi emotional mereka. Adakah benda free yang you berikan? Contoh tips, tips-tips selama suruh mereka subscribe ke untuk you punya email marketing ataupun messenger marketing. Dan bila you suruh mereka subscribe, mereka akan dapat message setiap hari, kan? Jadi bila dapat message setiap hari, dia orang akan suka. Jadi itu, bila suka, itu akan buatkan mereka beli produk kita. Jadi itu adalah umpan kita. Umpan apa yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka? Kita kena kenal pelanggan dengan tepat. Okay? Umpan, umpan jenis macam mana yang diorang nak? Umpan ni maksudnya solution yang kita nak selesaikan saat itu juga. Dan kemudian apabila kita upsell kita punya produk utama atau produk yang paling murah yang kita boleh berikan untuk mereka rasa dia punya feel menggunakan produk ataupun servis kita, kita berikan dan mereka akan dapat hasil yang pertama dan mereka akan beli yang seterusnya produk utama kita. Okey, itu umpan. Kemudian di mana, di manakah mereka melepak? Itu yang ketiga. Di manakah mereka melepak? Bagi saya ayatnya ialah melepak. Okey, di mana mereka melekat melepak? Contohnya, jika you buat business, business to business. Maknanya, contoh you buat training, you fokus kepada owner-owner business sahaja. Jadi maknanya, you kena ada platform yang fokus kepada business to business. Contoh, LinkedIn. Okay, LinkedIn, media sosial LinkedIn. Banyak owner di luar sana yang professional ataupun business owner, dia ada account media sosial LinkedIn. LinkedIn tu pula dia fokus kepada orang yang mencari kerja ataupun owner business, founder business ada di situ. Jadi mungkin tak sesuai untuk anda buat Facebook Ads, mungkin tak sesuai bagi anda untuk buat Google AdWords. Jadi ada certain orang dia nak buat create relationship, ada orang dia nak simpan database dahulu, ada orang dia nak simpan database, fokus pada database and then baru menjual. Sebab nak create trust and relationship. Cakap pasal trust and relationship, semalam tajuk saya ialah kemarin tajuk saya ialah trust and relationship. Jadi you boleh tengok dekat saya punya Facebook page ataupun dekat channel YouTube saya, boleh tengok tajuk trust and relationship tu. Okay, and then seterusnya, di mana
Okey, di mana mereka melepak tu maksudnya juga, contoh, adakah di dalam forum, adakah di dalam YouTube saja, adakah di dalam Instagram saja. Contoh, sesiapa yang ada Instagram, dia akan fokus pada Instagram saja. Maknanya dia tak gunakan Facebook. Jadi you kena tahu you punya pelanggan ni, siapa you punya pelanggan suka melepak dekat mana. Jadi di situ you nak datang, you nak berikan solution kepada masalah mereka. Sebab kalau you duduk di tempat lain, sedangkan you punya siapa you punya pelanggan tu duduk di tempat lain, di dalam online contohnya ataupun offline, you kena hadir di mana mereka berada. Okay, itu adalah nombor tiga, di mana. Kemudian ke mana you nak bawa mereka, ke mana you nak bawa mereka, tunggu sekejap. Jadi sesiapa yang tengok saya punya video live ni, minta jasa baik untuk share, pakat share ramai-ramai, jemput orang lain. Okay, tunggu sekejap. By the way, kat luar hujan. Okay, ke mana kita nak bawa kita punya audience kita? Ke mana kita nak bawa audience kita yang suka dengan kita punya produk, dengan kita punya service? Maknanya kita bawa mereka dalam kita punya Facebook group ke, dalam kita punya community, dalam Google Plus ke, kita bawa mereka dalam kita punya DM group kita dalam Instagram ke, ataupun kita bawa dalam Pinterest group kita ke, collection maybe, ataupun you bawa mereka di dalam you punya membership website anda. Okay, jadi sesiapa yang tahu apa itu database, saya yakin anda faham sangat apa yang saya maksudkan ni. Okay, tak faham apa itu database, boleh tengok dalam video penjelasan saya dalam saya punya Facebook page ataupun saya punya YouTube channel saya. Okay, itu apa yang saya sebutkan ni sebenarnya dia ada dalam saya punya modul yang pertama. Modul yang pertama tajuknya ialah Formula Blueprint, dalam saya punya Online Blueprint. Dalam Online Blueprint ni, saya berikan fundamental cara marketing sebenar sebelum anda memulakan Facebook Ads ke, Google AdWords ke, iklan-iklan yang lain. Sebab wajib untuk anda kenal siapa pelanggan anda dulu. Bila kita dah tahu pelanggan kita, kita akan customize kita punya cara marketing. Mana kita nak hit, mana kita nak tabur duit marketing kita, mana kita tak membuta tuli, letakkan duit di mana-mana saja dan ikut suka mana yang viral, mana yang best, mana yang banyak orang buat, kita ikut je. No, it depends pada business anda. Kalau punya business lebih pada offline, maknanya contoh you jual nasi, okay, jual nasi atau you buka restoran, maybe dekat online you nampakkan you punya activity, contoh ambil gambar, orang datang ramai, tapi di sekitar area restoran you, you kena buat marketing juga offline. Dari segi offline, you kena bagi orang nampak, you kena bagi orang sedar you punya business ni wujud. Okay, maknanya you tak show sendiri. Okay, itu dalam Formula Blueprint. Yang kedua, watak penarik. Watak penarik ialah watak yang amat penting dalam you punya business. Ada orang bertanya kepada saya, student saya tanya kepada saya, penting ke watak penarik ni? Okay, watak penarik dalam business ialah diri anda sendiri. Bila you buat business, you buat, you nak nampakkan supaya business ni akan kekal lama. Orang nak buat business dengan orang yang kekal lama dalam bidang tu. Contoh, you jual produk ataupun service, makanan ke, apa saja yang anda buat, orang nak tengok kita ni kekal lama ataupun tidak. Dia orang nak ada trust, dia orang nak tahu, dia nak ada certainty dalam kita punya business ni apa yang kita lakukan. Salah satunya ialah
kita buat marketing yang menunjukkan kita betul-betul besar, kita ni betul-betul serius, kita bukan diam-diam saja. Maknanya kita nampakkan kepada mereka kita ni memang nak berikan yang terbaik, nak berikan manfaat yang terbaik. Kita masak, contoh you buat restoran, you masak yang terbaik, you berikan perkhidmatan yang terbaik, dan you berikan semuanya yang terbaik. Okay, jadi watak penarik you sendiri. Jangan cakap pasal you punya brand kalau you sendiri tak start dalam diri you sendiri. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab you punya business tak naik disebabkan diri you juga. Maknanya you sendiri tak nak berubah, you sendiri tak nak menimba ilmu, you sendiri yang tak nak ubah cara marketing, tak nak tambahkan you punya platform ataupun channel-channel marketing, ada sama ada offline ataupun online sendiri. Okay, jadi watak penarik kena bermula dengan diri anda sendiri, bukan dengan jenama anda sahaja. Okay, jadi bila anda sendiri jaga you punya marketing, you sendiri jaga pengurusan dalam bisnes anda, you akan, orang akan nampak you punya bisnes ni akan pergi jauh, dan orang akan suka berniaga, suka berurusan dengan kita yang betul-betul serius nak berniaga. Okay, itu daripada segi trust and relationship juga. Okay, jadi tajuk kita berkenaan tentang perkara yang perlu dibuat sebelum Facebook Ads dan Google AdWords. Dan by the way, kita akan langsungkan seminar Online Secrets, dan saya sarankan kepada anda untuk PM saya personal, ataupun anda sendiri boleh pergi dekat saya punya, boleh email saya dekat marketing@alimacademy.net, ataupun tekan Facebook Messenger dekat saya punya Facebook page, and tanya apa benda yang anda nak tanya berkaitan saya punya service. Sorry. Okay, apa yang anda nak tahu, anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut. Okay, so far itu yang saya boleh berikan kepada anda. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Saya buka Q&A. Setiap malam kita ada buat Q&A. You bagi soalan, saya akan jawab. Bagi soalan, saya akan jawab. Apakah soalan yang anda nak tanya? Dan alhamdulillah, sebenarnya saya sendiri sarankan kepada semua di luar sana, tolong konsisten dengan apa saja marketing yang anda lakukan. Contoh, you nak buat blog post, sebab marketing ialah buat orang nampak. Ini Dr. Azian Osman sendiri cakap. Dan saya sendiri alhamdulillah konsisten setiap hari, dah buat hari yang ke-55 hari ini. Dan doakan juga saya sendiri untuk konsisten sehingga cukup 99 hari dan seterusnya non-stop saya konsisten buat. Okay, jadi anda sendiri kalau nak join, boleh join saya punya Facebook group Vision Hackers. Okay, Vision Hackers Tribe. Vision Hackers Tribe. And then kepada sesiapa yang di luar sana yang berminat nak tahu saya punya e-book, free e-book 30 rahsia sistem online, di mana saya dedahkan 30 rahsia bagaimana you nak set up you punya sistem business online anda. Okay, soalan, saya dapat soalan. Ada orang tanya kepada saya, online blueprint ni untuk orang yang buat business online saja ke? Tak, dia juga untuk semua jenis business online ataupun offline. Offline juga pun boleh. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sesiapa yang buat business, dia perlu tahu fundamental cara marketing sebenar. Okay, fundamental cara marketing sebenar. Sebab bila saya sebut pasal siapa, ada tak saya sebut pasal online? Belum lagi. Okay, saya tak sebut pasal online. Siapa? Umpan apa? Okay, kalau tak wujud Facebook ni pun, fundamental ni, online blueprint ni, memang sesuai untuk semua orang. Sama ada dia buat business offline ataupun online. Okay, jadi malahan bila you belajar online blueprint ni, you akan menambahkan you punya channel dalam online juga. Maknanya you akan lebih memahami, you sendiri akan faham fundamental dia, bagaimana you nak buat marketing, bila you nak buat Facebook ad, Google AdWords tu sendiri. Jadi inilah perkara wajib yang anda buat sebelum Google AdWords dan Facebook Ads. You kena dapatkan online blueprint ni.
Okay. Bagaimana nak dapatkan? You boleh pergi dekat saya punya website alimacademy.net dan ataupun you boleh PM saya dekat bawah, komen kat bawah, kita punya team akan bantu anda. Alhamdulillah, team kita dah semakin bertambah. Team kita akan bantu anda, mereka akan komen di bawah dan mereka akan message anda. Okay, mereka akan message anda dan bantu anda apa saja yang anda perlukan daripada segi masalah anda. Contoh, you punya masalah ialah you tak ada platform sendiri. Kenapa perlu ada platform? Platformnya apa? Website ke? Adakah you perlu platform ataupun tidak? Wajib ke tidak? Mahal ke murah? Ada orang perlukan. Jadi, adakah anda perlu ke tidak nak tingkatkan you punya business kalau you sebagai founder? Maybe sebenarnya ada target tersendiri. Bukan bermaksud orang yang baru start business perlukan online blueprint ini saja. Orang yang dah start 100 ribu income dia, sejuta ringgit income dia pun boleh belajar online blueprint ini. Ilmu tak memandang usia, tak memandang income. Online blueprint ini, jika orang cakap certain ilmu ada limit, ada certain dia, certain kriteria yang sesuai untuk ambil ilmu itu. No, ilmu ni semua jenis income level, you founder ke, you stockist ke, you dropship ke, you buat business offline ke, you berniaga nasi lemak ke, you berniaga krepek ke, you buat car wash ke, you wajib tahu online blueprint ni. Kalau you tanya pada saya, saya cuma berniaga tepi jalan biasa je, perlu ke saya beli online blueprint? Yes, you perlukan online blueprint ni. Like I said, ni adalah fundamental cara marketing sebenar. Okay? Bagaimana you nak dapatkan? Komen kat bawah, saya punya team akan bantu anda. Team Alim Academy kita akan bantu anda untuk selesaikan you punya masalah. Sama ada anda perlukan online blueprint ataupun anda perlukan platform anda sendiri, iaitu buat website, ataupun anda perlukan consultation daripada saya. Consultation di mana saya bantu anda go through you punya business one by one. Kita disrupt you punya business and then kita akan perbaiki di mana yang perlu diperbaiki. Dan kita akan bantu dapatkan clarity yang tepat dalam you punya marketing, dalam you punya pengurusan business, dalam you punya vision. Dan kita banyak tekankan kepada you punya vision, sistem dan blueprint anda. Okay? Untuk tahu lebih lanjut, boleh komen kat bawah ataupun PM kita punya Facebook Messenger. Kita punya team akan bantu anda. Lagi sekali saya sebutkan. Dan Alim Academy sendiri bukan saja ada online blueprint. Kita bukan saja buat consultation. Kita ada seminar. Bakal akan datang, kita memang dah ada. Iaitu seminar online secrets. Di mana seminar tu kita akan dedahkan fundamental cara marketing sebenar ni secara live. Dan you boleh bertanya soalan dalam seminar tu sendiri. Dan dalam masa yang sama, you dapat jawapan kepada setiap persoalan daripada segi pengurusan dan you punya marketing, InsyaAllah. Dan apa yang kita akan ajarkan itu akan membantu you dapat permulaan daripada you nak bazir duit. You dah gunakan duit yang banyak and then sebenarnya you tak ada passion dalam bidang tu, membuatkan you sendiri berhenti. Adakah you patut fokus kepada brand orang lain saja, ataupun you patut naikkan you punya nama dalam masa yang sama, you jadi stockist ataupun you jadi dropship? Mana satu yang patut you buat? Jadi itu jawapan tu yang you kena dapatkan. Sebab kalau you tak dapat clarity daripada segi vision you macam mana, you punya sistem macam mana, you punya blueprint macam mana, you takkan, you akan terkapai-kapai. Jadi jika you ada masalah tu, you boleh dapatkan bantuan daripada kami, Alim Academy. Okay? Dan selain daripada tu, kita ada seminar, kita ada bengkel kita, kita ada workshop dan kita ada juga bootcamp kita sendiri. Dan kita juga ada kita punya platinum circle kita sendiri. Okay? Platinum circle. Dan by the way, kita juga mengalu-alukan kedatangan anda semua sebab kita nak bantu seramai manusia, lebih daripada 1 trilion manusia. Tapi atas bumi ni ada berapa bilion saja. Okay? Jadi kita nak bantu semua yang kita mampu bantu. Lebih daripada 1 bilion, lebih daripada 7 bilion sebaik-baiknya. Bagaimana? Dengan cara kita
menyebarkan mesej ini untuk memberikan yang terbaik untuk mengubah. Dan tagline kita ialah vision is passion to change. Jangan lupa untuk share saya punya video ni, berikan manfaat kepada orang lain. Dan di masa akan datang, saya sendiri akan tukar alih bahasa. Bukan saya tukar bahasa daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Saya akan buat live dalam bahasa Inggeris. Dan saya akan move kepada international. Maksudnya bukan kepada fokus pada bahasa Melayu, Malaysia sahaja. Kita akan move kepada international juga. Maksudnya saya tak buka pada Malaysia sahaja lepas ni. Sebab kita nak bantu seramai manusia yang boleh, yang memerlukan bantuan kita. Jika tak ada orang kat Malaysia yang nak, kita akan bantu kepada orang yang nak. Betul. Jadi sambutlah tangan kita dalam Alim Academy ini, sambut kita punya bantuan ini. Kita nak berikan manfaat kepada anda. Apa yang saya lakukan setiap hari, saya konsisten, saya committed untuk berikan manfaat kepada anda setiap hari. Jadi anda hargai dan buat benda ni untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, untuk dapatkan ilmu yang lebih lanjut. Tanyalah kepada gurunya yang mengajar. Jika anda selalu tengok saya punya video ni, tanya kepada saya sendiri. Okay, terima kasih saya ucapkan. Dan so far itu sahaja untuk malam ini, hari ini, untuk hari yang ke-55. Dan kita jumpa hari esok. Jumpa hari esok untuk hari yang ke-56. Dan tajuk kita setiap hari berlainan. Tajuk kita setiap hari berlainan. Pastikan anda join dan anda tak miss setiap hari. Bila anda dah tengok video ni pertama kali, pastikan anda tengok, teruskan tengok. Jangan sampaikan anda terlepas satu pun idea ataupun maklumat yang penting ni, yang boleh membantu anda mengubah nasib diri anda, keluarga anda dan bisnes anda sendiri. Jadi jangan berikan alasan pada diri sendiri. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk bertanya kepada saya. Saya tak makan orang. Okay, anda tanya saja, tak ada apa-apa yang saya akan charge kepada anda. Dan malahan jika anda, jangan juga malu. Jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk berjaya. Semuanya adalah pada diri anda sendiri. With you or without you, saya teruskan juga buat marketing. Saya terus juga buat konsisten buat Facebook live, live video. And saya juga konsisten buat saya punya sales dan marketing. Dan ini apa yang saya buat untuk saya berikan manfaat kepada di luar sana, kepada anda sendiri. Jadi anda sendiri sambut tangan saya, bagaimana saya nak ajak anda untuk berikan manfaat kepada orang lain dengan cara yang betul, dengan cara passion yang betul, dengan cara vision yang betul. Okay, boleh tanya kepada saya, saya akan beri bantuan semampu saya. Okay, so far itu. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh email saya dekat marketing@alimacademy.net. Dan boleh juga message kita punya Facebook Messenger. InsyaAllah tim saya ataupun saya sendiri akan balas message anda personally. Dan juga cukup itu saja kita kita akhiri kita punya live malam ini. Tolong share walaupun anda tengok video rakaman. Tolong share jika anda suka dengan video live ni, video rakaman ni, tolong share. Okay, dan pastikan anda subscribe dekat saya punya channel. Jika anda tengok dekat saya punya YouTube channel ataupun dekat saya punya Facebook page, tolong like dan see first saya punya Facebook page. Stay tune, pastikan anda selalu tengok. Dan nama saya Muhammad Ali Munen, founder kepada alimacademy.net. Dan ingat, vision is passion to change. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.